Menurut Pak Doni, melihat peran teknologi di bidang pendidikan kita, terutama di masa-masa pemulihan pasca pandemi ini, seperti apa, Pak? Ya, kita mau tidak mau ya bersyukur karena dengan adanya pandemi, justru para guru kita mau tidak mau terpaksa belajar teknologi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar selama pandemi. Jadi ini semacam blessing in disguise ya menurut saya. Memang tidak terkoordinasi, belum secara serentak, tetapi masing-masing guru ada inisiatif ini yang patut disyukuri. Dan saya melihat selama 2 tahun pandemi, Bapak-Ibu guru semakin canggih mempergunakan teknologi digital di dalam pembelajaran, dan ini tentu saja sesuatu yang baik ya, yang positif menurut saya. Paling tidak dari sisi gurunya, gurunya sendiri terpacu untuk mau belajar, kemudian kreatif menggunakan fitur-fitur yang ada, lalu kemudian mereka juga secara pedagogis mulai belajar. Ternyata mengajar secara daring berbeda dengan mengajar secara PTM. Ya, banyak kesulitan-kesulitannya ya, tetapi peranan teknologi ini sangat besar ya, Mas ya, karena ketika tatap muka dan pertemuan itu sangat terhalang, maka ya teknologi bisa menjembatani. Medcom.id, a part of Media Group Network.